Yes, mau khusus. Wah, nek jane wong urip ku sah. Nek ku kabeh ku trike setan. Sekolahne. Tapi ngadepi setan ki ngilek. Wong setan yo goblok. Roh kowe ngaji di baro, roh kowe sujud di baro. Nek ne wis kok inake de setan iki kan ana apa? Dhaifa. Umpama setan pinter tenan kan wong Nabi Adam nanti saiki wong sesat kah. Kenyataane sing ngaji yo. Sing go jalalan ngalor ngidul yo. Nah, itu berarti kegagalan apa? Setan. Jadi gue termasuk malah nyumbang kegagalan apa? Wong setan itu malas kan? Lho kalau ada orang setan ya tak saat ini, setan itu malas. Setan itu godoh manusia, bareng-bareng digodoh maksiat terus tobat dan ini nangis. Engkau ada orang digodoh, bareng istighfar ya nangis, setan itu malas. Mulan wasyurka masali setan itu lalil insani kufur falam maka farokola ini bari umingka ini akhofu harobel alam. Jadi yang bergodoh uang itu ini nangis. Gue kok jadi sesat, aku dia sesat terawan. Tapi udah dipengiran. Udah ini boleh kancan benakin rokok itu saja bukan kau nak tujuan. Udah itu pasti yang mau ditenang. Wa id zayyana lahum syaitan wa a'malakum wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nasi wa inni jarul lakum falam ma taraw atil fiatani nakasu ala akibai wa qala inni bari umminkum inni ara ma la tarawna inni akhafu. Jadi orang perang gue nabi setan mak mana ini Muhammad mana ini aku nggak wangi kue. Warung perang Badar tenang, setan roh malaikat Jibril roh malaikat Israfil kan gak level. Melayu deh nak soal lagi bayi. Terus ini sabuk kamera kamera apa? Ini aku buat roh kelalaian. Nabi mau di pangeran sembron. Dan setan mau di pangeran bedek ini roh suatu roh merokok roh setina pangeran. Setan gak kue yang mau di pangeran setan roh mangsamu. Mana sering ini aku buah roh bel. Jadi kira mau namun ini di pangeran. Roh mangsamu setan gak di. Paham ini pentingnya ngaji ya, makanya kalau suwon ilmu cocok raja cocok itu dipelajari senang jantung mungkin itu tidak bidang kita kalau ini kok Mbak Falak juga rasa seneng ya belajar ya saya mau apa saja yang saya tidak seneng pun belajar ya dia Falak itu dibakas Quran wakot darahu manazila li ta'alamu adada sinina balasa sehingga kita roh nak wahi dan itu buruce ini gini, nak wahi sering ini gini, buruce ini mulai orang musim sawah, musim sita ya sih, seorang iso itu iso. Orang kaya gue yang ngerasa seneng, rafle. Akhirnya minta ngaji sing. Tokoto alfaham suwargo. Delok wajah iki entok mesti badan. Akhirnya ngaji rafaham lah, penting roh kiai ini. Jadi dosa ane ora kok mikir ngaji ini, perkara delok. Ya ini ya seneng di delok. Serai pakai. Mbok tentang wabek di bang delok penyanyi dangdut. Bodhuko gerakan kok mau ngono ayat itu lihat baru nopo ayat iya nak kanjeng Nabi bener man roani wa man roa man roani dakhala janna kun kana dulu kuwi ya jadi iki penting kalau terang ya jadi ilmu itu kudu mbok pelajari mergo di antara godane setan itu ngekeki misi wong Yahudi Nasrani utawa musuh-musuh Islam mola amale fakta lewat omongan lewat omongan itu sing provokasi sing dadekno sebagian dadi kafir. Mulane masalah nasa mansuh dadi no akeh sing dadi napa kafir. Mulane Quran wis dawuh nek wa idza badalna ayatan makana ayah wa wallahu a'lamu bima yunazzil. Qalu innama anta napa muftar. Ketika ayat nasa mansuh saya lakukan kata Allah, pasti ada yang komentar innama anta muftar. Muhammad kaya iku gawe-gawe. Karena tadi dianalisis Muhammad itu ngevaluasi. Paham napa? Ya wes akhirnya kesannya kan kanjeng Nabi di keputusan terus dievaluasi kemudian yang keputusan A di ganti. Mulane kejogeman gawe teori nasa mansuh. Nasa mansuh adalah keputusan Allah yang dievaluasi ulang. Berarti Allah nak mikir koyo kowe kafir. Kowe nak muni nasa mansuh definisine ngene ngono kula ya. Ing kido umuddatil ibadah. Wes pancen wayahe en. Kaya saiki wayahe ngaji. Ngopi bareng ngaji terus kowe ngopi rokokan. Iku nasa mansuh ta pancen proyeknya ngono, jawab proyeknya ngono, rapok ngene mau bareng ngaji kok saya kira rokokan berarti nak saman suyo orang banyak dari awal rencananya ngaji ya mau 1 jam setengah rokokannya tolong jam memang rencananya ya harus ngono lagi kurang nasa manso banyak durasinya ya mau sak mono jadi misalnya kayak sholat kan ini rencana sholat dari kumangan belajar rokok wes lagi kurang nasa manso wes normal wes normal. Ya semua memang dari awal Allah ngersakno madu Baitul Maqdis mau sekedar 16
bulan gue ngiling-ngilingan, nah itu kiblatu Ibrahim zaman bisik, kiblatu Ambiya zaman bisik. Terus di madep noleng Ka'bah permanen, fawali wajah kasatrol masjidin. Tapi misalnya ratau madep Baitul Maqdis, kita ratau roh di mana kiblatnya Nabi zaman dulu. Ya bodoh, zaman yang Mekah mungkin yang melarat Radhi Popo ya tentu wajib perang. Ya bareng Kanjeng Nabi kuat, pasukannya akeh terus wajib perang, atau orang oleh perang kan ya lucu. Misalnya kowe itu, kowe wong beduan, wong rong atus. Ya musoloro nyadui kowe mbok bar nomor kan oleh perang lucu ta. Wong rong atus disadui wong loro menenge. Kira-kira lucu ta? Ya jawab. Lucu. Beda nawali aneh, kue wong istamuk loro disadu wong kafir rong atus diwajib no perang lucu tora. Jadi perang dan tidak perang yang normal lah ini Mekah doh, sehingga tidak wajib perang. Barang yang Medina kuat diperangi wong kafir ya wajib normal tora. Normal. Cukup evaluasi, pernah ada perintah nggak boleh perang, tapi dievaluasi lagi kemudian buang-buang udah semua. Mau ngaji nih alhukmu yang di rumah ilati wujudan wadah ini ilmu zaman TK sembrono rau lah. Makanya saya itu punya kitab wasiat Nabi tentang ahli Quran. Di antara wasiatnya itu ilmu Quran itu jangan dibuka teman-teman, terutama yang pakar-pakar sehingga dia khosyah gak diwati pengiran kok jadi wabal, jadi musibah. Cuma waif tahul Quran faya kro'ul baru wal bajir. Quran dibuka kemudian orang semua nyanyi tentang ilmu ini sampai pacaran itu dalil lita arufu ya wong pangeran dawuh kul mukminina yudu min absorihim kok malah napa pacaran. Oh dalil wong pacaran iku napa kira apa mun ya wong karoan pacaran itu dalil ya lita arufu engko ayat gender ya kesamaan apa? Gender. Agama itu sama saja. Jadi ini lahir kafir. Dan gunanya apa? Wong utus Nabi 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 agama itu sama, aneh-aneh. Itu yang dikhawatirkan Nabi. Inna akhwa fama akhwafu ala umati termasuk Allah. Menurut terus wa ma kana lahu alaihim min sultanin illa lina alama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi syak wa rabbuka ala kulli syai'in wa rabbuka de pengeran sira ala kulli syai'in ngatas saben-saben perkara hafidun dan sing akeh jagane raqibun tegese akeh jagane kula ngucap sira Muhammad ya Muhammad iku fari maka ta maring pro-pro kafir omong kamu jam ini kudu ngajak sira kabeh to nyeluk sira kabeh alladzina ing akeh jamtum kang nyangka sira kabeh za'am tumuhum dadi nyangka sira kabeh bumi wong akeh apa sangka alihatan ing dadi pangeran minggu dilas sang saliyane Allah. Wirihi dadi saliyane Allah. Lian faus wa manfaati sapa aliha kum ing sira kabeh bisa mikum kelawan kleme sira kabeh utawa penyangkaan sira kabeh. Nak la ta uza Isa iku pangeran tenan, jek celuk. Nak iso mara. Qala ta'ala la yam diku na ora iso mil fihi. Qala dawu sapa wa ta'ala fihi ing dalem asale wong kafir. Layam dikuna orang miliki sopo alihan sekolah darotin yang sak berarti wiji sawi ewas na darotin sak berarti wiji sawi aja ini daroyo ragu tu wiji sawi pokoknya barang cilik banget lagi ini saya ngengkek moco atom ada yang saya gak terima partikel lagi ini ada yang maknanya lugut sawi semut apa? Budak, ada yang semut abang ya suwe-suwe kena kiai yang rontok beling kumane semut mereka sempat di sini apa mana? Buar saya. Ya macam tangan-tangan itu pangeran yang kondang kan. Bawa apa kondang? Nak, pulang bolak balik ngaji tentang putih-putih. Uang gawe gajah, itu sena jantor raiso. Kau gawe patung gajah, itu cek iso. Pipi gawe patung gajah, aku gede. Jadi bolong ini telali, aku gampang. Saya ini uang paling pinter lah tak kon gawe patung nyamuk. Patungnya berasa nyamuk tenang. Patungnya nyamuk, iso. Untuk kon gawe kelaminnya nyamuk. Alat kelaminnya nyamuk. Apa mana nak gawe urate kelaminnya? Wah tambah lagi. Lah iku pangeran iso. Wong nyamuk cilik ya sak mono. Yo tetep kawin. Berarti dia alat kelam. Padahal alat kelamin itu nyimpan mani macam-macam di salur. Lah iku sele sepiro. Lah iku mulane inna wa la yastahi ayyadri ba masalam
ma fa'udutan fa ma fa'uha. Apa ora isin nggih contone amun. Mergo nek gawe gajah malah aku cara ndohe cek ana gampange mau. Misale kene iso nggih gajah nggih patunge cek mungkin iso nek nggih patunge nyamuk. Gawe cilik etok wis ora iso pemalah detil-detil. Lamane berhubung karo rakyate nyamuk dicokol di gubukan. Godene ra trimo, digo conto jebule mok jebleki gitu. Iki kendro. Fama kokoha mongko barang sing luwe detail timbang nyamuk. Lha mau nak sang isore berarti contone nak nyamuke cilik apa meneh bomane? Nyamuk. Apa meneh janine? Nyamuk kan hamil, berarti ana janine. Mendok wis pokoke walase luwih kaya apa cilik. Iku pangeran. Yo di alat kelamin. Itu sepiro. Alat kelamin yo ana kumane. Kumane iku yo utuh. Duwe paru-paru, duwe jantung, itu sepiro. Iso. Semangane innahu ala kulli syai'in qadir. Masuk kowe melarat tekan ati saiki ya innahu ala kulli syai'in qadir. Layam niku nami sekolah dero apa manane dero? Nak cikene mu apa? Lugut sawi apa apa iki, Pak? Apa semut budak? Wiji sawi kok. Wiji sawi sing piye to karo? Ono sing daerahku muni ngene, lugut, lugut iku. Wae dero barang sing banget apa? Cilik saune muni mu sing penting ora karo. Min khairin saking barang ala usadun tobar. Min khairin saking barang apik. Min khairin saking barang apik au syarrin atau barang. Zarrah mau min khairin saking barang apik au syarrin atau barang ala fis samawati kang ing dalem pira-pira langit wala fil ardi lan ora ing dalem. Wa ma la gunan ora ana te wong akeh fiimat. Lalu kalau suwun ya kangkang atau isin termawan nasi sering belok TV sinetron atau kadang belok tikus liwat neng dibur. Iku kadang tuh ya ape. Timbang lamun malah takok. Ini gue tengenya hadis muslim. Sekolah buatan bosan ngeling nol gitu. Tengenya hadis sahih muslim mantan hadis ngeten. Setan itu selalu dari orang manusia kepikiran aljibal kholako hawa wal ardo kholako hawa. Bumi singgawi pangeran, langit singgawi pangeran. Lalu pangeran dewi asal usulnya piye? Nak wis setan kudu dopono, valiantahi be kudu leh. Lan setan ku iku kuru. Kulo sering delok sinetron. Yo delok sing lucu-lucu. Setan yang ngenteni aku angen-angen sing aneh-aneh tak tinggal delok sinetron. Bari ku mangan ge mie. Bari ku turu. Lan dia cek ngenteni. Lan aku filsafat kan gak mikir, Tuhan tuh asal usulnya gimana? Terus rokokan dur gedung. Gak ketemu mancing. Gak ketemu meneh ora gulung kidul. Saya ketemu malamber maksudnya. Akhirnya saya mau nyembah Allah. Setelah saya kenali Allah itu siapa? Gak boleh tanpa tahu kok nyem. Amin ngomong manusia saya stres. Alhamdulillah. Paham? Jadi kangkang sini serat jelas gue sebener. Ngaji lah paham. Baru itu semangat sate kelata. Baru itu rokokan. Semuanya alhamdulillah. Sebar ngaji, bar nyatis. Sebar itu mulai. Ada pak ya kumpul bujinir. Ada pak di sini. Ada pak jamu. Sokoknya iku lho ape di babagas pangeran napa. Dan itu ya rumuse Kanjeng Nabi. Kamu kira saya ngawur itu rumuse Nabi tafakkaru fil khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq fatahliku. Kowe iku mikir penciptaan ya Allah, aja mikir Allah mesti fatahliku kowe rusak. Wong filsafat malah senengane mikir Allah iku rusak. Rusak iku imam kuwi neraka wae imam stres. Wae imam loro-loro ne, pas stres mlebu neraka. Pokoknya Nabi jelas fatal iki kok mesti ru susah. Ya. Nang ngene kabeh ora usah seneng mikir. Kan alhamdulillah. Imam Haroman wa alim-alime wong, gurune guru. Iku wae gurune Imam Ghazali jeneng Imam Haroman. Iku bar ngarang kitab usul fikih 17 jilid. Kulo gadah kitab. Iku muni ngene terakhir ditutup. Senajan to ilmuku sampeyan iki, aku nak ketemu pangeran mesti tok. Nak ditakoki pangeran. Imanan ka imanil ajaris. Gusti pokoke kula iman koyo wong awam-awam sing bintu. Pokoke seneng jenengan terus muni. Said Muhammad koyo apa alimnya? Menutup kitabnya Mafhum ya jibu antu soha ya imanan ka imanil ajaris. Iman kula koyo imane ulugu-lugu. Kok ulugu iki salah mikir. Jadi cara aku ulugu ketemu pangeran, kowe ora aku pangeran. Nggih, pangeran mawon pokoke jenengan. Lah dalile opo nak aku pangeran? Yo pangeran ya pangeran mawon. Lah iku pangeran seneng, ana wong ngono iki seneng. Wis penak kok. Yo lho cara kowe dadi kiai dikon ana wong, kowe kok seneng aku? Mugo jenengan mualim nak maca kitab penak, kan kakean alasan. Tapi nak ngene kowe kok seneng aku? Ya seneng mawon.
pokoknya seneng. Kok iso dia alasane opo? Wis seneng wae ora salah. Wis seneng ding. Ana kula seneng karo ana ngono. Kok salah, seneng ae. Iku imanan ka imanil aja masyhur. Jadi wong guru-guru tak koi malah penak tak koi pangeran. Kenapa kok kowe nyembah aku? Ya nyembah mau. Nah, kowe kan gak kagak perhitungan. Prospek beka prospek. Lalu ulama disit sering ngendikan apa ihim Allahumma imanan ka imanil ajaris. Ya Allah, saya beri rezeki iman kaya imane ajaris. Kulo kan gak dambah. Mbah kulo nggih macam-macam, ana sing setengah hafal Quran, ana sing lugu, ana sing macam-macam. Panjenengan wong wedok kuwi kelebihan. Wong wedok kuwi nak seneng pangeran ora kakek naras. Ya mergo gawane wedok, dadi ra pati iso mikir, tapi mah apik. Mantel mbek bojone terdungo Gusti, bojo kulo kaya pekerjaan wis pun. Gua nak nanti pekerjaan Gusti, nak pantas pegatan gitu meningkat. Gak mikir detail-detail. Pokoknya dia ada fenomena, matur pangeran. Jadi lu gampang. Nang lanang kan gak. Ustawa nih so nafas kau trikin gini. Gue nggak kali. Soalnya gue duit sebelum tangan pokok bulat. Nah dalam hal itu apa yang itu gue nak ambil pangeran. Apa yo? Apa lah pokoknya. Neng babi gua. Bersama rasa raih kelas itu semuanya ngono kerjaan ini. Pokoknya luwe apa ya? Luwe taslim ya, luwe gampang nyerambe pengiran. Mulanya ke wali wedo. Robiah Dawiyah nak dungo itu lucu. Dungane ngaten, Gusti, saya itu cinta sama jenengan. Sayangnya setunggal Gusti. Apa? Jangan no pengirane wong akeh. Jadi gak terima. Dan sing disenengi jebule pengirane wong akeh. Karena pengirane dinedok. Tapi justru itu jadi ekspresi cinta yang luar biasa. Gak terima dia nak pengiran-pengirane wong akeh. Jadi baik diwin. Wong lanang kan gak iso ngomong-ngomong. Jadi orang biasa dia nak duit sair kualitasnya itu lebih mutu. Mereka gawan itu. Jadi soal di sair mon. Cari siapa niru. Jadi gimana orang imanan, keimanan lah pak.